Audio Jungle. Siapa pertama? Ripo, silakan. Ripo, it's your time. Makan. It's your time, bro. Bro, we okay, miss okay, you. Ayo, we miss you, Totik. Ep. Ep, ep. 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 Paham sih maksudnya. Hai. Hey, semuanya. Apa kabar nih? Akhirnya Bude Clara Monster mampir di MPL season yang ke-8. Dan gimana tadi match-nya? Dan ini memang kita akan langsung aja kepada segmen yang kalian nantikan. Ini adalah MPL Quickie. Aduh, happy-nya Pak Pulung, welcome. Gimana Pak Pulung tadi match-nya? Satu kata untuk match pembukaan MPL season yang 8. Sadis, Bude. Gak ketebak. Serius, gak ketebak. Iya, emang sih. Aku juga, aku ngelihat tuh, berarti MPL season 8 tuh ngeri banget. Karena match pembukaan aja udah seperti ini. Dan apa Pak Pulung? Satu hal yang menurut Pak Pulung tuh, wah edan banget ya MPL season ke-8. Apalagi di match tadi, apakah dari hero-nya, apa dari player-nya, atau dari apanya Pak Pulung? Pemain veteran gak kalah mekanik. Udah itu. Pemain veteran Rebellion gak kalah mekanik. Serius, okay, mereka sangat-sangat kuat masih sampai sekarang. Yes. Oke lah, kayaknya semua orang juga dari tadi nungguin MPL Quick itu kepengen nungguin bintang tamu dan juga ngobrol-ngobrol sama pemenang dari matchnya. Jadi langsung aja, inilah dia tim Bigetron Alva. Yeay, siapakah dia? Mana orang? Nah, Ripo ternyata. Po? What? Ripo? Ya. Gimana coba ulangin selebrasimu tadi? Coba, Master of Taunting. Wah, digeplak dong malah. Minum. Biar semangat. Oh iya, biar semangat ya. Ripo, congratulations loh. Debut di MPL season yang ke-8, kalian bisa memenangkan dengan 2-1. Ini poin yang pastinya penting buat kalian dong. Tapi, sebenarnya aku penasarannya adalah satu hal, kalau ngeliat kamu taunting, itu kamu tuh udah mempersiapkan setiap ngelawan tim-tim yang berbeda gitu. Oke, kalau lawan ini aku gini, aku lawan ini lagi gitu, Ya, memang udah persiapkan semuanya. Bagus, memikirkan sisi entertainnya juga kalau Ripo Bude ya. Mantap, prima. Jadi, bentar, ini taunting akan kamu keluarkan ketika menang kan? Menang, kalau kalah enggak lah. Iya, kalah. Kamu 7 tim udah nyiapin semua berarti untuk lain-lainnya. Berarti udah yakin menang semua dong? Ya pede haruslah, harus ada lah pede. Tapi yang mau gue kombin dan. Kalau ngelawan macan takut gak macan? Enggak sih. Pengen oh macan itu gak takut? Kalau ini, kalau tim raja? Kalau tim raja sih ya agak takut. Kenapa harus takut raja kalau kita bisa jadi raja? Woi. Ini baru ini serem nih. Ini robot yang mengamuk ya, apalagi di MPL season ke-8 ini kalian bermain dengan member yang sama, bersama ya sama season sebelumnya berarti ya Pak Pulung ya? Iya. Yep. Untuk yang bermain sama. Hari ini di match yang pertama sama ya. Ya sama. Lalu nih, kalian di match pembukaan kali ini persiapannya apalagi untuk MPL season ke-8 ini ada yang berbeda gak? Paling nanti kita siapin untuk botol lah. Oh. Botol juga ada. Berarti
polanya seperti itu ya Ripo ya. Kalau KYY bermain berarti pasangannya adalah Brands. Kalau Botol pasangannya adalah Dreams. Benar seperti itu nggak Ripo? Sebenarnya dua-duanya bisa sih. Dua-duanya bisa. Dua-duanya ya, bisa. Untuk dua-duanya maksudnya kayak Brands sama Dreams boleh, Botol sama Ki boleh juga. Oke, masih baik, banyak baik, ya. Baik, baik. Tapi bentar, ya, Ripo, satu pertanyaan ya. Kamu kan ngelawan satu tim yang baru di MPL season ke-8 kali ini, yaitu Rebellion. Dan menurutmu gimana nih tim contender terbaru di MPL season ke-8? Ada fight lah. Ada fight? Ada, 1 ya, sampai ada 10. Apa? 1 sampai 10 seberat apa ngelawan Rebellion tadi? 5. Sorry. 5 ya. 5. Oke. Okay. Kok sorry sih? Kenapa sorry? Enggak apa-apa. Tos dulu, bro. Ripo. Bukan main. Tingkat kepedean dari Ripo. Mantap. Pokoknya kita nantikan ya dari taunting-taunting lainnya atau selebrasi dari Ripo di match-match selanjutnya. Good luck Evan untuk Bigetron Alpha juga. Yel-yelnya dulu dong, Ripo. Apa? Gimana yel-yelnya? Yel-yelnya. Ya. Bigetron win. Bigetron kok sabar ya, enggak apa-apa Ripo emang kayak gitu. Thank you banget Ripo. Good luck Evan untuk next match kalian. Ini baru pembukaan. Jadi ya, lancar-lancar kita doakan. Oke, sehat-sehat Po. Bye-bye. Wow, Papulung. Kamu lihat betapa percaya dirinya tim-tim yang berada di MPL season 8. Tapi Papulung ngeliat satu tim baru di MPL apalagi jadi pembukaan gitu ya Papulung. Gimana Papulung? Biasanya demam panggung nih ya Bude ya. Tahu-tahu tadi di game yang pertama mereka bisa mencuri poin dan juga bisa dibilang mereka kayak emang nge-push habis-habisan gak ngasih poin. Dari tanknya aja gak ke-kill sama sekali, gak dead sama sekali loh Bude. Ini memberikan sebuah apa ya, sebuah warning terhadap tim-tim lain kalau Rebellion Gameplay bukan tim yang abal-abal. Mereka siap untuk mengguncang MPL ID season 8 gitu. Tapi memang match pertama mereka menunjukkan ya kalau wow, mereka galak banget. Dan galak banget. Yang terkenal galak tuh ya sebenarnya kalau di MPL pro player mungkin bukan galak ya, cool. Satu nih. Player legenda berasal dari planet lain, alien. Pak Pulung bisa tebak gak? Bisa ini mah, alien cuman satu ibu deh. Cuman satu, langsung aja kita panggil aja kali ini ya Bude ya. Ayo. Ini dia, ayo. Alien kita. Lemon. Hey. Hi Lemon. Mon. Dia pakai bahasanya lain, Pak Pulung. Bahasa apa sih bisa denger dia? Kita udah pakai suara asli, Pak Pulung.